Pemirsa Cipanas TV, apa kabarnya Anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya, Dalva, di dalam 10 menit berita terkini mengenai Cianjur dan juga sekitarnya. Dan di depan, mari kita simak, inilah berita yang pertama. Hari Senin malam 6 November 2021 di Alun-Alun, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, diselenggarakan kegiatan pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Cianjur langsung dibuka oleh Bupati Cianjur Haji Herman Suherman. Tim Cipanas TV melaporkan. Dan resmi pemukulan baru dimulai. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah Bapak Bupati telah membuka secara resmi kita dari. Yang pertama ya malam hari dingin. Ya. Yang kedua kan sekarang musim hujan. Dan juga yang ketiganya ini kan dari tempat jauh ke sini. Biar santai dan kita merasakan bermalam di Cinang Barat. Dan alhamdulillah Cinang Barat punya alun-alun, pantai, bisa berkunjung ke sana. Dan juga tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Cinang Barat yang telah bersedia menempatkan menjadi tuan rumah MTQ yang ke-46. Mudah-mudahan dengan adanya MTQ ini buat berkah untuk masyarakat Cinang Barat, khususnya umumnya untuk Cianjur, sehingga COVID-19 benar-benar sudah tidak ada lagi. Dan ini mohon informasi dan informasi juga bahwa COVID-19 di Kabupaten Cianjur sudah hampir 2 bulan zero. Vaksin sekarang sudah hampir 65%. Dan tapi saya sampaikan tadi, walaupun COVID sudah zero, vaksin 65%, tetap kita harus waspada. Tadi saya beritakan protokol kesehatan tetap terjaga, dan vaksin pun kalau ada yang belum divaksin dari seluruh kecamatan di sini kami menyiapkan vaksin. Apa ya target di MTQ ini untuk ke tingkat Jawa Barat gimana Pak? Ya makanya nanti kita seleksi yang terbaik, akan kita bidik lagi, kita bina lagi, sehingga mudah-mudahan nanti di tingkat Jawa Barat Cianjur yang gudangnya santri, gudangnya ulama, ya mudah-mudahan bisa mengaruhi kita sampai ke tingkat Jawa Barat. Kegiatan MTQ ini Pak? Ya, yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan pembukaan MTQ yang ke-46 di Kecamatan Sindangbarang tingkat Kabupaten berjalan dengan lancar ya, meskipun tadi sempat ya suasananya mau hujan kemudian mati lampu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu ya. Ya, mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi tanda berkah kegiatan MTQ di Laksanakan Sindangbarang. Mudah-mudahan Sindangbarang juga berkah, lebih maju lagi ya, sesuai dengan program Bupati ya, visi Bupati Cianjur menjadi manjur ya. Ada kendala nggak Pak untuk penempatan para kapilah? Ya, kita awalnya ke pawai ya, kemudian tiba menjadi depile gitu ya. Jadi memang agak sedikit karena jarak, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, karena ada panitia kabupaten dan juga lokal yang koordinasi dengan baik sehingga alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan ini sendiri dibagi berapa titik Pak? Ya, untuk lombanya venue-nya ada 11 titik, 1 titik di panggung utama, 10 titik itu di masjid dan juga SD. Terima kasih Pak.